Hai guys, gue adalah manusia, bukanlah hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan lah ya, pantunnya ya. Daripada gak ada pantun, ntar jadi nonton film kartun deh. Yo gitu. Hey guys, kali ini Bang Pede sama Jape dapat kehormatan nih, diundang untuk nyaksiin langsung latihan dari 4 perguruan yang ada di Bekasi, tepatnya di sekitaran Mustika Jaya. Gokil guys, gokil. Para pesilatnya itu keren-keren abis. Mereka ini adalah generasi muda yang notabene sekarang itu banyak terkontaminasi dengan zaman modern, tapi mereka tetap cinta budaya asli Indonesia, yaitu pencak silat. Tahu kayak gimana sih mereka latihan? Nih, simak liputan kita di Bang Pede Blusukan. Alright. Wey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi, nongol lagi Bang Pede di channel Our Channel. Bekasi Pedia TV. Nah, Bang Pede nih lagi blusukan di mari nih di daerah Mustika Jaya di RT 5 RW 28 nih, dekat pos RW. Nyata ada anak-anak remaja lagi latihan silat. Puk. Nah, ternyata tuh mereka dari IPSI Kecamatan Mustika Jaya ya. Lagi pada latihan. Nih, kita lihat yuk. Makanya anak-anak muda jangan nongkong-kong aja, tapi ukir prestasi dari bidang apapun, baik olahraga silat seperti ini. Yuk, kita lihat yuk aksi-aksi mereka. Check it out. Thank you.
Nah, kita ini saksikan nih, ini mau tanding, mau tanding. Ya, yeah, mau tanding. Begedebuk. Lihat, 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 sama kamera. Masuk, ke tengah. Tetap. Waduh, yang tanding cebol. Kibrit. Tapi jangan lihat cebloknya, silatnya. Alaman. Dampingin. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Pede lagi di nih di our channel Bekasi Pede TV. Nih, lihat mamanya nih. Lihat nih mama yang nganterin. Mama. Yang dukung anak-anaknya, putra-putrinya untuk olahraga silat, bilang silat. Nah, ini satu lagi nih narasumber ya. Ini pojokan. Mari Bu. Iya. Bunda siapa, Bu? Boleh kenal? Bundanya Ahdan dari SD Asur ya nih ya. Oke, yang ikut apa nih, putra putri? Putranya. Putra. Iya. Umur berapa? Sekarang umur 10 tahun. 10 tahun ya. Betul. Udah lama Bunda ikut silat? Dari anaknya kelas 2 ya. Dari kelas 2 SD sampai sekarang mengikuti silat. Silat ya. Permintaan anak atau Bunda yang ngarahin ini gimana? Yang jelas anaknya suka, orang tuanya motivasi, alhamdulillah sudah banyak pengalaman. Kita tinggal ngikuti prosesnya sampai dia berhasil. Oh gitu ya. Bang. Iya. Itu Bunda nggak takut ini anaknya jago silat ntar ngelawan Bunda ini? Justru dia adalah sebagai penjaga Bundanya. Oh iya, nggak ada macam-macam. Betul. Apaan sih? Assalamualaikum nih, ngapain ya? Iya. Kang Pel, beres, Pak. Iya. Lagi loncat. Silakan lanjut. Pada latihan senang kita ngelihatnya. Siap. Nah, ini Bunda yang ini. Anaknya main. Iya, anaknya. Betul. Bagus. Nah, kamera dong. Iya. Kenalin ini. Bang Jape. Ini Bang siapa? Aku Bang Pede. Oh, Bang Pede. Ah, kepedean ini. Bundanya Ahdan. Oh, wow. Iya. Sebenarnya. Jadi gue yang MC. Iya. Iya. Siapa dia yang aktif? Iya. Karena kita mah biasa begitu. Oh, iya. Jadi gak capek kita. Dia juga. Jadi dia yang nanya kita. Siapa katanya? Bener. Bunda, ini ngeliat kan banyak apa sekarang nih era digital nih. Yes. Zaman now katanya. Yeah. Banyak anak-anak muda yang notabene itu sibuk gadget. Sibuk banget ya. Aktivitas dengan yang ya, modern. Nah, yes. Ini gimana Bunda menerapkan anaknya itu bisa ikutan silat itu? Iya. Tradisional gimana itu? Kalau kita berbicara digital itu tidak bisa namanya menghalau atau itu tidak. Ya nggak mungkin lah anak sekarang ya dilarang. Karena gadget itu bagi saya perlu iya, penting iya untuk pengenalan anak. Tapi kesadaran kita sebagai orang tua itu harus menginspirasi, memotivasi anak apabila dia menyukai silat. Notabene silat itu adalah budayanya Indonesia, say, benar nggak? Betul. Yes, kebetulan anaknya mau, kita motivasi. Oh iya. Bapak udah sabuk apa, Pak? Saya? Ini sabuk hitam. Simpel dong ya? Iya, kagak capek-capek pisan. Dia bingung loh, gue tanya loh. Bingung, iya, udah kita yang ditanyain. Lanjut. Apalagi nih, gue jadi bingung. Dia bingung loh. Apaan? Ada yang bilang ini, lah Tom, lu ngapain silat-silat? Masa depan lu nggak ada. Nah, itu banyak tuh ibu-ibu begitu gimana tuh. Gimana tuh? Kalau saya tidak setuju dengan hal itu. Perlu diingat, silat itu sekarang sudah banyak ya untuk jalur prestasi. Oh iya, ya betul, kan? betul. Untuk atletnya sudah oke. Iya. Internasionalnya sudah oke. Sekarang sudah sampai Hollywood tuh Bunda. Oh, ada Iko Uwais. Iko Uwais. Kok tahu mantan gue? Mantan gue. Iko Uwais tuh Adana. Iya. Benar itu mantannya Bunda? Enggak, udah gak usah dipertanyakan. Kita mau bilang, dia juga mantan saya. Kalau untuk pemerintah, saya tidak pernah berbicara, tidak mendukung. Dia pasti mendukung lah. Kalau misalnya tidak mendukung, tidak mungkin sampai ke luar negeri. Betul. Berarti pemerintah tetap support dan stakeholder yang ada di Bekasi juga support ya. Apalagi ketuanya kan adalah Pak Prabowo ya. Sampai sekarang, lihat di media manapun pencaksilat itu selalu ada. Dan untuk yang di sini, pencaksilat selalu di hati saya. Siap. Ya. Oke, kita langsung aja ngeliat gimana lagi. Para petarung-petarung silat kita ini latihan untuk melatih tanding ke depannya. Dari mana ini? Dari Bekasi Pedia TV. Untuk Bekasi Pedia TV sukses, mudah-mudahan subscribernya tambah TOP BGT. Amin. Amin. Iya, sampai sekian juta miliar. Amin. Ngalahin Atta dong, gitu.
siap lu bang? Lah, ayo! Yakin lu? Yakin! Kagak takut lu ngelak gua? Lah kagak! Siap ya? Lah ayo maju! Satu, dua, tiga! Hei! Dasar jawara PA! Diajakin berantem mana kabur! Mau lihat kelanjutannya dari acara latihan gabungan di sini? Pantengin terus bekasipedia.tv. Ayo, ya. Ayo, mari. Head, dasar jawara PA.